Ya, bertemu kembali bersama peserta finalis kita, saudara Ashman. Ashman, dah faham ya cara permainan kita? Anda dibekalkan dengan tiga tanya rakyat. Dui pilihan, rakan telefon, tanya penutup di studio. Jelas, Ashman? Kita mulakan permainan. Orang berikut, nomor satu kah adalah bunga kemasan Malaysia? Si, bunga raya. Bunga raya? Dahnya! 100 stik untuk Ashman. Okey, saya seterusnya. Bunga raya mempunyai nama yang tiga. Di jawapan anda, tahniah RM200 untuk anda. Soalan seterusnya, Malaysia harus menghormati bunga kebangsaan B, warga negara. Di jawapan anda, ya, RM200 untuk anda. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Bunga kebangsaan diisytiharkan pada bulan 1960. Perlukan talian harian, Ashman? Dui pilihan. Okey, komputer, tolong buangkan dua jawapan yang salah. Ogos ataupun Julai. Saya gunakan talian hayat yang kedua. Ya, bijak sekali. Yang mana satu? Tanya penonton. Tanya penonton di studio. Okey, penonton di studio, Ashwa perlukan bantuan anda untuk menjawab soalan. ...87% mengatakan Julai, 13% mengatakan Ogos. Terpulang pada anda. Saya ikut penonton B, Julai. Jawapan muktamad anda? B, Julai jawapan anda? Mungkin Ogos. Jawapan sebenarnya? Ya, hanya gandakan wang anda RM2,000. Kita teruskan permainan kita. Siapakah yang memilih bunga raya merah untuk dijadikan bunga kebangsaan? Saya rasa saya gunakan talian hayat yang terakhir. Tak tahu langsung, Ashman? Bukan, tak tahu. Was-was. Was-was? Anda bijak. Talian hayat terakhir. Siapa yang ingin anda hubungi? Ayah saya. Kita cuba hubungi ayah Ashman untuk membantu Ashman. Hello. Hello, ya. Saya Iskandar dalam rancangan Siapa Nak Jadi Sejarawan. Okey. Anak anda Ashman ingin bantuan anda untuk menjawab soalan bernilai RM4,000. Okey. Saya akan sambungkan talian. Anda ada 30 saat dari sekarang. Siapakah yang memilih bunga raya merah untuk dijadikan bunga kebangsaan? A. Tun Mahathir. B. Tun Tengku Umar. C. Tengku Abdul Rahman. D. Abdul Razak. C. Tunku Abdul Rahman. Betul ke ayah? Betul lah, ini ayah scammer ke? Thank you, love you. Anda yakin dengan jawapan beliau? 100%. Terpulang kepada anda. Saya ikut jawapan ayah saya. Boleh berhenti kalau tak mahu. Saya cuba jawab. Tunggu apa belakang? Jawab muktamad? Ya, muktamad. Tunggu Abdul Rahman. 100% keyakinan kalau anda jawab di Tun Abdul Razak. Tetapi anda tidak. Tahniah, anda gandakan wang anda RM4,000. Saya ke? Awak buat telefon dan menyalahi peraturan. Tapi bukan telefon saya, Datuk. Saya memang dah silent, Datuk. Ahahaha. Waktu buat telefon, tak silent pula tu. Maafkan saya. Oh, azan berkumandang. Hadirin sekalian, kita kembali selepas ini. Datuk, saya belum selesai jawab semua soalan tadi. Datuk!